Ini kenapa? Ini kenapa nggak ada bunyinya sih? Saking semangatnya pengen ngikutin ya tutorialnya Mas Alibata gitu kan, sampai segala macam dipakai buat ini gesek-gesek gitar gitu kan, ini gesek-gesek ukulele gitu, nggak bisa-bisa gitu kan. Heran banget. Ini ya teman-teman ya. Halo teman-teman, gimana nih pagi ini? Belum opening ya ternyata dari tadi ya, karena sibuk itu latihan pengen bisa kayak Mas Alif tuh. Ini hari Rabu. Gimana kabarnya teman-teman semua? Masih sehat ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk yang masih di rumah aja, ya udah kita nonton bareng-bareng deh videonya Mas Alif, tutorial membunyikan gitar dengan cara digesek ya. Ada yang menarik banget kan ini ya, dengan cara digesek. Gimana sih? Dari tadi aku nyobain kok gak bisa-bisa gitu ya. Langsung aja ya kita play videonya untuk yang di rumah aja. Kalau yang masih melakukan aktivitas di luar rumah, semoga sehat selalu ya teman-teman. Langsung aja kita play videonya Mas Alibata. Mau dengerin dulu nih gimana sih tutorialnya? Nonton dulu, nonton kayaknya. Nah kan langsung ada bunyinya. Oke. Wih, kayak nantrok. Ini apa ya? Gitarnya tuh bisa alih profesi ya? Jadi violin. Jago banget emang ya, ini maestro banget pokoknya ya Mas Alibata ini ya. Oke, saya akan menjelaskan. Iya Mas. Ini apa? Tak dengarkan. Bagaimana bisa caranya bisa berbunyi? Ini adalah antena. Kok kekel sendiri sih? Oh, nah, antena TV punya aku. Ya, di rumah ini antena TV, antena radio ya. Ini yang paling ideal. Permukaannya licin, halus. Tapi kalau di rumah teman-teman adanya pensil atau pulpen, sama aja. Bisa. Oh, bisa ternyata. Nah, antena ini nunggu TV-nya, radionya rusak dulu baru dicopot ya. Ini adalah pendulum. Nah ini nih yang gak punya nih, gondorukem nih. Pohon jamar. Oh. Ini saya beli di toko servis elektronik. Tukang servis elektronik. Ini dipakai untuk nyolder biasanya. Nah, ini tinggal digesekkan aja. Oke. Digesekkan supaya si gondorukem itu menempel di bidang bahasanya setik ini. Gemes. Oke. Pakai pulpen juga bisa, nggak apa-apa. Nah, kalau jadi selesai, medianya terserah ya, nggak harus pakai antena gitu. Perlu ini ya, gondorukemnya itu tadi ya, gondorukem. Oke ya. Iya. Itu aja tutorial dari saya. Udah. Nggak ada closingannya, cuma segitu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Iya deh Mas, nanti dicoba lagi deh nih. Terima kasih loh untuk Mas Alif ya, udah ngasih tutorial membunyikan gitar dengan digesek. Aku tuh nyoba dari tadi, kok nggak bisa-bisa tapi ya. Dan oke deh, nanti kalau ada tutorial berikutnya gitu kan, kita ikutin terus lah pokoknya ya, sampai bisa kitanya, kita latihan terus. Ini nggak bisa-bisa padahal udah nyoba kok susah banget gitu kan. Ini pokoknya thanks banget untuk Mas Alif dan untuk teman-teman semua, stay safe di rumah aja gitu kan. Kalau yang masih di rumah sehat-sehat terus ya udahlah, daripada di rumah aja terus kita daripada bengong gitu ya, mending nonton video-video yang bagus ini kayak video tutorialnya Mas Alif yang tadi, dan share hal-hal yang baik tentunya untuk teman-teman yang masih aktivitas di luar, masih bekerja di luar. Ini sehat selalu juga, tetap jaga kesehatan ya. Nah ini kayaknya mau langsung nyobain lagi nih ya setelah dikasih tutorial sama Mas Alibata. Loh,
kok tiba-tiba videonya udah habis punyanya Mas Alif. Ketahuan kan kalau lagi lipsing. Punten lur, ini di luar mau hujan ya. Saya mau ngangkat jemuran dulu. Aduh punten ini mah punten ya. Hatur nuhun dah ya. Hatur nuhun banget ini. Aduh, malu deh gue.